Hai, ada forklift teman-teman. Wah, kita menemukan forklift yang sangat keren. Wadidaw, kakak mendapatkan satu buah alat yang bernama forklift ya, atau garpu untuk merapikan. Wah, mantap sekali teman-teman. Ayo kita bawa pulang. Wih, lihat di sebelah sini teman-teman. Walah, lihat nih di sini kakak menemukan ada banyak sekali mobil-mobil serta mobil-mobil keren lainnya yang sedang berkumpul ya. Wih, kalau kita jadi mereka, mereka ini sedang apa ya teman-teman? Widih, mantap semua. Ada alat konstruksi serta mobil-mobil keren lainnya sedang berkumpul di sini. Ayo kita bawa pulang. Tapi sebelum kita bawa pulang, kita review dulu mainannya satu persatu teman-teman. Kita mulai dari yang mana dulu ya? Kita mulai dari yang sebelah sini. Wih, lihat teman-teman, kita mendapatkan satu buah mobil dump truck pertambangan. Wih, ini digunakan untuk mengangkut hasil tambang ya. Widih, mantap sekali. Let's go, kita masukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya ada alat yang bernama power lifter teman-teman. Widih, ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berada di atas ketinggian ya. Seperti untuk menempelkan atau menyambung jalur listrik yang putus dan pekerjaan lainnya. Wah, mantap teman-teman. Ini digunakan oleh bapak PLN ya biasanya. Ayo kita masukkan. Selanjutnya ada mobil kontainer nih teman-teman. Ini digunakan untuk mengirim barang dalam jumlah besar ya, dan digunakan dalam bisnis ekspor impor atau kirim barang. Widih, mantap sekali teman-teman. Ini mobilnya berwarna putih dan biru. Let's go, kita masukkan ke dalam wadah. Selanjutnya ada truk tangki yang berwarna merah dan putih teman-teman. Ini digunakan untuk mengangkut bahan bakar ya. Wah, keren. Let's go, kita masukkan juga ke dalam wadah. Selanjutnya ada truk tangga yang berwarna merah dan putih. Wala, mantap sekali teman-teman. Wah, kakak sangat suka dengan warnanya ini. Wih, siapa nih dari teman-teman semua yang suka ataupun yang bercita-cita menjadi seorang pemadam kebakaran? Pemadam kebakaran ini adalah profesi yang sangat mulia teman-teman, karena menyelamatkan orang-orang. Wah, mantap ya. Semangat untuk bapak pemadam kebakaran. Let's go, kita masukkan ke dalam wadah ya. Selanjutnya ada truk tangki kebersihan teman-teman. Truk ini digunakan untuk mengangkut sampah-sampah cair ya, atau limbah cair, sebelum dibawa ke tempat pengolahan limbah. Ayo kita masukkan. Selanjutnya ada truk pasir yang berwarna kuning teman-teman. Widih, mantap ya. Let's go, kita masukkan. Selanjutnya ada mobil molen. Wih, ini digunakan untuk membuat coran ya. Let's go, kita masukkan ke keranjang. Selanjutnya ada alat yang bernama setum teman-teman. Ini digunakan untuk membuat atau meratakan jalanan teman-teman. Ini sering kali kita jumpai di jalanan-jalan yang sedang mengalami perbaikan ya. Mantul, mantap betul. Let's go, kita masukkan. Selanjutnya ada truk ada truk derek kebersihan teman-teman. Ini digunakan untuk membersihkan atau mengangkat sampah-sampah yang siap dibuang ke tempat sampah ya. Kita masukkan juga ke dalam keranjang. Selanjutnya ada ekskavator. Wih, ini adalah ekskavator jenis ekskavator penggali teman-teman. Ini digunakan untuk menggali ataupun meratakan pondasi teman-teman. Wah, mungkin banyak juga dari teman-teman semua yang sudah sering melihat ya ekskavator jenis ini, karena banyak sekali kita temukan di tambang-tambang ataupun di tempat-tempat proyek konstruksi besar teman-teman, karena banyak sekali pekerjaan konstruksi yang bisa dikerjakan oleh alat ini. Ayo kita masukkan ke dalam wadah ya. Selanjutnya ada apa nih? Wih, ada lokomotif kereta dari Thomas, warnanya hijau dan merah. Oke, selanjutnya ada apa lagi nih? Wih, ada truk molen teman-teman, warnanya merah ya, merah di bagian kepala mobilnya. Ih, mantul sekali. Mantap betul. Let's go, kita masukkan juga ke dalam keranjang. Selanjutnya ada ekskavator pembersih. Ini digunakan untuk membersihkan atau membereskan sisa-sisa material setelah ataupun setelah proses pembangunan ya, ataupun sebelumnya. Ini digunakan untuk menghancurkan sisa-sisanya dan merapikannya. Wih, ini bisa teman-teman temukan di tempat-tempat konstruksi ya. Wah, mantap teman-teman. Let's go, kita masukkan ke dalam keranjang. Wih, lihat, hari ini kita dapat satu keranjang penuh. Banyak sekali alat konstruksi keren yang kita temukan. Ada ekskavator, ada mobil-mobil, juga peralatan konstruksi keren lainnya. Oke, tinggal kita bawa pulang.
Baik teman-teman, sekian dulu petualangan kakak hari ini ya. Sampai berjumpa lagi di video kita yang lainnya. Sampai jumpa semuanya.